Soulmate. Lagi dengan Mimi, Cindy, Assalamualaikum, dan Mbak Inka. Assalamualaikum. Di masalah emang ada. Ada. Mbak Inka, kemarin tuh aku lihat reelsnya Mbak Inka loh. Mimi enggak? Benar-benar. Yang bayar utang. Bayar utang. Nah, oh. Kita tonton dulu yuk cuplikannya. Setiap hutang harus dibayar. Namun tidak hanya uang, tapi juga kezoliman, fitnah, kata-kata yang menyakiti, dan gunjingan yang aku lakukan. Hutang harus dibayar. Kalau tidak di sini, ya kelak di alam keabadian. Oh, yang itu. Ya, itu mana sih, Mbak? Duh, aku sampai ini loh. Ya, berhutang. Maksudnya Mbak Inka tuh, karena kan di Riz itu ya, Sin, Mbak Inka tuh membahas mengenai membayar hutang. Ya. Yang bikin aku shock secara pribadi, itu ternyata yang Mbak Ika sampaikan itu, masalah membayar hutang itu bukan membayar hutang yang selama ini aku pikir, Mbak. Cuma materi, kayak misalnya aku minta uang, terus aku bayar. Atau apalah yang lebih materi gitu. Tapi Mbak Ika membahas di Reels ini mengenai kalau misalnya aku gosip, aku apalah yang pun. Nggak kelihatan gitu loh, Mbak. Nggak kelihatan orang. Jadi hutang juga ya, Mbak? Iya. Iya. Mbak. Tapi itu justru hutang yang mengerikan ya? Iya, karena nggak kelihatan. Iya, itu tapi ada pertanggung jawaban. Itu dia tuh, Mbak. Iya, kan kembali lagi ada kepahaman di awal, kan kita selalu untuk membahas sesuatu, kita harus tahu kita lagi membahas apa, lalu kita butuh modal kepahaman di awalnya. Yang akan bisa menggiring kita atau memagari kita supaya kita nggak lari kemana-mana dalam diskusi ini, dalam perenungan ini. Ya kita kan sebenarnya adalah jiwa, manusia itu kan adalah ruh yang diperjalankan di lima alam, di mana ruh ini punya dikasih tugas sama Tuhan, ya kan? Nah tugasnya khalifah dan pengabdi. Tugas ini akan dimintai pertanggungjawaban, jadi bukan tugas ini dikasih terus udah selesai begitu aja, ada pertanggungjawaban. Nah, ruh ini akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Makanya berhutang rupiah itu perbuatannya. Lalu dia juga melakukan kezoliman, itu kan perbuatannya juga. Lalu dia juga menyakiti hati orang, dia menipu, korupsi. Semuanya itu kan perilaku si ruh sebenarnya. Hanya ruh ini untuk melakukan misalnya pembunuhan, ya dia butuh raga untuk mengeksekusi keinginan dia, ya kan? Nah, tentunya semua yang dilakukan oleh kita ini akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi semuanya termasuk hutang gitu. Namun karena rupiah itu hutang itu nyata, jadi kita gampang lihatnya, gampang ingetnya. Namun yang nggak nyata itulah yang kita suka lupa. Padahal itu akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya kita akan membayar apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia, termasuk menyakiti hati orang, ya kan, melukai. Lalu kita durhaka sama ibu, sama orang tua, sama anak, semua akan kita bayar. Nah, jadi di mana di kalau di sini kita bisa hutang, kita bisa bayar uang dengan uang ya. Tapi kalau perilaku bisa dengan penjara, atau kalau kita nggak sempat, ya terpaksa kita harus membayar hutang kita di akhirat. Gimana tuh, Mbak? Iya, di akhirat itu kan kalau di sini alat bayarnya kan uang. Kalau di sana uang nggak berlaku, dolar nggak laku.
Jadi tetap kita harus melakukan pembayaran hutang kita dengan pahala dan dosa. Waduh. Gitu. Jadi, itu ya sih, kembali iya. kepada kita harus tahu dulu. Iya. Kita sebagai kita manusia itu yang mana? Iya. Ya, Mbak, ya, baru iya. kita bisa paham kenapa jadi hutang, iya. kenapa harus dibayar, iya. karena kenapa jadi harus tanggung jawab. Iya, iya. Ya ampun. Jadi semuanya kita harus mengerti dulu di awal kita siapa, lalu kita tugasnya apa. Ya. Karena tugas-tugas ini akan diminta pertanggungjawaban kan. Nah, kayak misalnya mulut gitu kan, Allah kasih mulut. Mulut untuk apa? Tentu bukan untuk menggunjingkan kan, bukan untuk menyakiti. Nah, itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ketika kita bergunjing menyakiti hati orang, itulah tanggung akan jawab. Ketika kita iya. menyakiti orang juga gitu, dengan misalnya dengan tangan kita, ya, ya kan, itu akan diminta pertanggungjawaban. Iya. Gitu. Dan mulut marah gitu kan ya. Iya. Kita pikir selama ini kan itu begitu ya, aja, enggak ya. Ada. Apalagi kalau orang yang kita gosipin enggak tahu, kita iya. gosipin. Iya. Itu tetap kita bertanggung jawab. Oh, iya kan Allah itu kan enggak peduli kita ngomongin siapa, tetapi ketika kita menggunjingkan ya itu akan kita pertanggungjawabkan. Makanya kita rugi kalau kita enggak mengenal diri sejati. Sulit sekali untuk menjalankan atau menyadari adanya pertanggungjawaban yang tidak terlihat. Iya. 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 Emang bahaya. Ini ya sih Mbak Inka, kita kan pahamnya adalah utang itu yang kelihatan. Iya. 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 Kita udah minta maaf Mbak. Iya. Gimana? Iya. Nah sekarang kan gini. Kan yang menyuruh kita ya, menyuruh kita jiwa, memberi tugas kepada jiwa, berbuat baik kepada orang lain, sedekahlah, lalu jangan menyakiti hati orang yang kau berikan. Itu ada di Al-Quran ya kan. Nah ketika itu kita lakukan, misalnya kita memberi sedekah, berarti kita kan mengikuti perintah siapa? Allah. Nah ketika kita menyakiti hati orang yang kita beri, berarti kita melanggar perintah siapa? Allah. Nah, jadi harusnya minta maafnya kepada siapa? Allah. Nah begitu. Jadi kalau perintah kepada minta maaf kepada orang lain, ya secara aturan, tetapi hakikatnya kita sebenarnya kan melanggar aturan Allah. Nah apa yang dampak dari kita nggak menyadari bahwa kita melanggar perintah Allah? Kalau kita merasakan kita itu menyakiti hati orang itu, lalu kita minta maaf sama dia, ketika dia memaafkan, kita aman ngerasanya. Besok-besok kita nyakitin lagi, tapi bukan dia, orang lain. Padahal di hadapan Allah mau orang itu, orang itu, orang itu sama saja. Tetap aja judulnya menyakiti. Melanggar. Ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa, oh saya, ya Allah ampunilah saya, kan istighfar. Ya Allah ampunilah saya, berarti kita gak akan mau lagi melakukan hal yang sama kepada semua jiwa. Betul. Aduh. Jadi luas sekali kalau kita sadar, paham bahwa yang kita lakukan ini semata-mata kehendak Allah. Iya, aku bertanggung jawab pada Allah. Pada Allah, ya. Gitu. Ya. Kayak misalnya sama ibu lah, ibu kita ya kan. Kita misalnya nyakitin hati dia, kita sadar tiap lebaran minta maaf. Tapi ya kan, tapi kita lakukan lagi. Karena kenapa? Punya kepahaman. Iya, karena kita pikir kita minta maafnya sama ibu. Ketika ibu sudah memaafkan, beres. Besok berbuat lagi, nanti nunggu lebaran minta selanjutnya. Gitu. Bahaya emang. Oh ya, kesalahan banget ya itu sudut pandang. Sudut pandang. Bukan sudut pandang karena enggak paham. Karena enggak paham siapa. Iya, apalagi tentang bergunjing kan. Ini kan luar biasa. Aduh, bergunjing karena bergunjing ya. Itu dianggap sesuatu yang biasa. Wajar, menyenangkan, ya. Bahkan diagendakan di setiap pertemuan. Ya, yuk nanti kita ya, gosip kan. Yuk tidak membahas gitu. Apa-apa kecuali kita gibah. Oh my god, gitu kan rasanya. Andaikan tahu ya. Iya. Karena aduh. Dosanya luar biasa loh, Mi. Aduh, makanya Mbak baca
hutang yang harus kita bayar itu dihitung hutang aja tuh aku kaget gitu. Iya. Hutang gimana ya gitu hutang kan langsung pengen menjadikan episode ini wacana ini dinaikkan ke media. Iya. Jadi hutang itu dibayar oleh pahala-pahala kita yang kita udah sibuk-sibuk, udah dengan susah payah gitu meraihnya ya. Ya hal itu semuanya sudah tahu. Semua sudah tahu kita akan membayar dengan pahala dan dosa. Tapi nggak banyak yang menyadari bahwa hutang itu dalam segala bentuk ketika kita melakukan pembangkangan kepada Tuhan. Hutang iya, juga, ya, makanya kan itu kan dosa membunuh lebih lebih besar daripada dosa dosa bergunji lebih besar dari dosa membunuh. Tahu nggak kenapa? Itu Mbak tuh. Apa tuh? Aku tuh pernah baca, Mbak Inka, ada suatu kisah gitu ya diceritakan bahwa kenapa di membunuh sama bergunjing ini atau menceritakan cerita orang lain itu jadi lebih berdosa. Karena diistilahkan kalau misalnya kita bergosip atau bergunjing atau membicarakan orang lain itu tuh dibagaikan seperti bulu atau kapas yang habis kita ceritain, begitu kena angin, dia terbang kemana-mana. Sedangkan kalau pembunuhan kan, kalau misalnya secara logika akal aja kan, ya udah dia cuma melakukan saat itu aja dah. Ada yang mati, ada korban gitu kan ya Mbak. Benar nggak tuh Mbak yang dibaca atau? Iya, intinya benar. Jadi kalau kita membunuh satu jiwa bunuh jegrek sekali. Selesai satu saja. Tapi ketika kita menggunjingkan, sama seperti kita berjalan menuju satu tempat, lalu sambil membawa seekor ayam, lalu saat dalam perjalanan kita gunjingkan itu seolah-olah kita mencabut bulu ayam, nah, dan bulu-bulu ini dibawa angin, lalu di tempat lain dibawa angin lagi. Nah, sampailah kita di tempat tujuan, ayam sudah nggak punya bulu. Ternyata sampai di sana yang diminta ayam yang ada bulunya. Bisa kebayangin gimana kita mengumpulkan lagi bulu-bulu yang berterbangan. Nah, bayangkan seperti MLM. Sekarang udah kesini, sana udah 10, di sana udah kesana, udah kesana. Padahal ternyata kita baru sadar yang kita sampaikan salah. Nah, kebayang dosanya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kita menggunjingkan orang lain, itu seperti kita makan bangkai saudara sendiri. Saking sebegitu buruknya orang itu di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita nggak menyadari ini, ya yang terjadi seperti sekarang, bergunjing itu dijadikan menu-menu dalam pertemuan-pertemuan. Dijadikan tujuan. Iya. Ya, dan terus ngerasa fan-fan aja. Iya, benar-benar sih. Padahal itu tercatat oleh malaikat di kiri kita. Iya, ya. Ya kan? Jadi amal buruk kita. Iya. Dan itu dimintai pertanggungjawaban harus dibayar. Kan bahaya ya kalau kita nggak kenal dengan seseorang yang kita perbincangkan, misalnya politikus, misalnya artis, kita nggak kenal tapi kita hujat, kita sampai marah-marah nggak karuan. Nah, sadari aja, satu kata satu pertanggungjawaban. Iya, satu kata satu pertanggungjawaban kan, walaupun sebesar biji zarah akan kita pertanggungjawabkan. Nah, akan terbayang berapa miliar kata yang memburu kita di akhirat kelak untuk menuntut pertanggungjawaban. Nah, itulah hutang. Jadi hutang adalah segala bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh ruh ini, kita manusia, terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban, artinya akan dibayar oleh harus kita. Harus kita bayar. Hutang harus dibayar ya. Nah, tadi kan Mbak Inka juga menyampaikan bahwa ini kan perintah Allah. Terus kita membangkang melanggar perintah Allah. Jadi kita minta maafnya kepada Allah dong. Si pemberi tugas. Nah, itu minta maafnya gimana sih? Bertaubat atau apa? Kita kalau nggak salah pernah bicara ini ya Mia di episode
apakah dosa-dosaku akan segedung itu? Ya nanti silakan lagi nanti dilihat. Tapi untuk menguatkan lagi ya bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan kecuali syirik. Nah, jadi kalau kita sudah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan syirik, jangan pernah berharap itu akan dihapus. Jadi kita yang kita lakukan adalah memperbanyak perbuatan-perbuatan amal soleh sehingga nanti di timbangan pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Gitu. Misalnya nih, aku nih dulu mamah dulu pernah berobat ke sebenarnya baru tahu kalau sekarang itu ternyata tidak diridhoi Allah. Nah, aku nganterin. Apakah aku bisa menghapus itu? Enggak bisa. Sampai kiamat dosa aku itu tetap ada. Ya, jadi yang aku lakukan adalah ya memperbanyak amal soleh supaya timbangan aku lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Ya memang Islam tuh nggak ada ajaran penyesalan ya, yang ada ambil pelajaran lalu untuk memperbaiki. Gitu. Dan mesti benar yang diperbaiki. Benar, harus sungguh-sungguh. Ya, jadi begitulah bertobat. Bertobat yang diridhoi Allah dan sesuai dengan SOP Tuhan adalah bertobat langsung pindah ke koridornya, tidak lagi melakukan pembangkangan-pembangkangan. Lalu banyak melakukan iya. Seperti itu ya Mbak, SOP bertobat yang diinginkan Allah. Iya. Kita ya. Iya. Sin. Tapi ya tadi ngobrolin bergunjing atau gibah atau gosip itu kan juga sebenarnya kan kita susah ya Sin. Hari-hari itu juga agak susah kan mau enggak ikutan bergosip gimana, karena seringkali kan kita ngumpul di kafe nih cerita kasus-kasus dialamin. Kita ngumpul janjian di kafe ngopi-ngopi udah ya polos datangnya, tapi terus tiba-tiba teman satu mulai ceritain teman yang lain, yang ini nyambung ada di tengah-tengah, gimana caranya nih? Tapi kok di sini rasanya menarik sekali nih ya ngobrol itu. Soalnya kalau sering kali kan nih suka ini nggak sih, sering kali ya Mbak ya, yang ngomongin tuh emang kita tahu kita emang begitu sih gitu ya, kadang-kadang begitu ya, gitu. Bener. Itu termasuk gibah juga. Gimana kan, sih Mbak kalau kita di posisi yang kayak gitu? Gitu. Iya. Ya kita kan harus menyadari juga ya Mi, kita kan ini hidup di alam ujian. Artinya kita hidup dalam lingkungan diceburin Allah istilahnya ke alam ujian di mana banyak orang memang tidak Qurani. Gitu. Jadi akan banyak orang-orang yang tidak sesuai sama kita. Nah, kita memang diuji sama Allah. Allah memberikan ujian ini untuk apakah kita bisa lulus ujiannya? Untuk tidak ikut melakukan pembangkangan itu. Iya, nggak ada alasannya. Iya. Nah, kalau kita mengerti bahwa hidup ini alam ujian dan memang kita tidak bisa berharap semua orang tidak bergunjing gitu ya, kita akan memaklumi. Ada orang yang memang dia senangnya bergunjing karena dia nggak melihat adanya pertanggungjawaban. Atau dia merasa puas ketika dia menggunjingkan orang, artinya puas memuaskan mengumbar nafsunya gitu, karena memang Rasulullah kan bilang bergunjing itu enak. Tetapi untuk masuk neraka itu luar biasa menyakitkan gitu. Jadi Rasulullah juga mengajak kita untuk merasakan betapa berbahayanya bergunjing. Nah, jadi bagaimana ya yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama kali memaklumi. Karena apapun alasannya, kita tidak bisa menyakiti orang yang sedang di sebelah kita. Ya, kita cukup ingetin aja gitu, Mbak. Ya. Iya, iya. Biasanya sih orangnya tersakiti. Tersinggung ya. Tersinggung karena buat dia itu enggak masalah. Buat kita masalah. Sebenarnya buat kita juga enggak masalah selama kita tidak ikut larut dengan gunjingan dia gitu. Nah, jadi memang semua tergantung kita. Jadi kan ada misalnya tadi
aduh jadi pengen ikut juga. Nah berarti kan kita masih belum meyakini bahwa ada petanggung jawaban, gunjing itu bahaya besar, ya kan. Lalu kita terhasut, itu kan kita jadi ngerti. Jadi bagaimana kita menghadapi teman-teman gitu ya, atau lingkungan yang seperti ini, apakah saya nggak usah datang aja? Iya. Banyak kan pertanyaan gitu. Iya, atau kita cabut gitu ya. Ya nggak gitu, karena memang Allah kan menyuruh kita silaturahmi. Ya kan, justru dengan kita diam, kita senyum, kita kan nggak perlu menjawab juga kan? Ya kan, kita kan cuma cukup senyum juga nggak apa-apa. Oh gitu kan nggak masalah. Iya, hanya mendengarkan juga nggak apa-apa selama hati kita tidak terbakar. Ya kan, tidak melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi memang kalau ada seperti itu kita harus gimana? Ya tetap aja kita jalankan aturan Tuhan silaturahmi. Lalu kita memaklumi. Dan kita tebarkan memang ya kebaikan, senyum ibadah. Udah, kita nggak perlu nasehatin karena mereka dari SD sampai SMA kuliah mereka belajar kok bahwa bergunjing tuh nggak boleh. Jadi kita nggak perlu ngasih tahu ya kan? Kita kasih tahu malah singgung mereka kita. Iya. Jadi kita juga harus tahu juga bahwa kalau kita memberitahu perilaku orang, umumnya defense-nya keluar. Kalau aku bilang itu sama juga membangunkan harimau tidur. Ya biar aja kan kita nggak menanggung dosa dia. Yang penting kita tidak menyakiti dia, tidak juga menggunjingkan dia, ya kan? Pentingnya tidak menggunjing. Ya, jadi itu memang bukan trik ya, kepahaman yang memudah membuat kita selalu bisa taat pada perintah Allah, iya. Sehingga kita bisa selalu dunia bahagia akhirat surga. Pahamannya banyak banget, gitu. Iya. Ya, dari sini ya. Mulai mengenal diri sejati, menyadari, iya. Tahu, iya, betul. Tahu bertanggung jawabnya dengan, iya, betul kita banget. Pastinya tuh jadi, kalau dulu kan masih ngomongin gitu ya Mbak, nggak sengaja itu kan, padahal aku nggak mau gitu, alasan. Itu nggak bisa. Atau juga gini, jangan gunjing dosa. Itu nggak perlu. Perlu ya. Karena udah tahu ya Mbak. Iya. Kita jadi ini, kita jadi membuat orang lain terusik. Sementara Rasulullah mengatakan seorang mukmin itu tidak ada orang yang terusik di sekitarnya. Iya. Betul. Iya. Yang penting rasakan saja betapa berbahayanya dosa bergunjing. Ya kalau kita lihat dosa bergunjing, bagaimana caranya supaya kita tertanam nancep di sini betapa bahayanya bergunjing. Setiap kita melihat orang sedang bergunjing, rasakan kita sedang merasakan orang di akhirat kelak menangisi pahalanya yang dibagikan kepada orang yang digunjingkannya. Itu ya. Ya. Kita mengambil dari fenomena orang lain. Iya, kepahaman kita. Jadi dengan begitu kita jadi enggak mau. Iya, jadi enggak mau. Jadi bukan gini, jangan gunjing. Bukan iya, gitu. Bukan begitu caranya, tetapi kepahaman. Lakukan perenungan sungguh-sungguh. Sehingga mantap di sini dosa bergunjing lebih besar dari dosa membunuh terkonfirmasi apa kata Rasulullah itu. Harus nancep di kita sih, gitu ya. Iya, supaya otomatis lingkungannya kondusif sekali untuk melakukan. Iya. Betul. Ngeri ya, karena sekarang bergunjing aja udah bukan masalah offline aja ya, online pun itu kan juga sama ya Mbak. Iya, banyak orang alasan orang untuk bergunjing. Iya, kan nggak kenal, gitu ya. Tetap aja ya Mbak ya, nggak ada alasan. Ya karena itu nggak membuat kita benjol-benjol, luka-luka, nggak kelihatan gitu, bonyok-bonyok. Jadi santai aja. Aja begitu, normal. Padahal banyak sekali yang harus kita bayar hutang ini. Betul, ada ternyata dosa bergunjing lebih kejam ternyata daripada lebih besar pembunuhan. Ya ampun.
nggak diundang, nggak kebayang ya. Lihat ilustrasi Mbak Ingat bilang ayam bulunya terbang satu-satunya itu. Kebayang, tapi yang diminta ayam berbulu, nah lo ngulit bulunya gimana lagi. Apalagi sekarang kan kadang-kadang bergunjingan dipakai untuk mencari uang. Uangnya dapet, nggak usah bergunjingnya, harus dibayar hutang-hutang itu. Kita ini ya, kita harus tafakur. Benar, tafakur supaya kenceng di sininya kita. Jadi aman dan hati-hati. Dan benar-benar mesti 360 derajat gitu ya. Benar, kita nggak mau bergunjing, tapi kalau kita di dalam lingkungan yang masih bergunjing, ternyata tadi Mbak Ingka udah masih menyakiti hati. Tipsnya kan, tips ya Mbak, tapi lebih ke proses perenungan kita, tanpa kurang kita, bahwa biar kita mempunyai kepahaman untuk kita tidak melakukan itu. Dan termasuk jadi kita kan kalau kita sholat, kita puasa, kita naik haji kan dapat pahala. Nah itu aja belum tentu diterima, belum tentu ada pahala. Lalu ketika bergunjing, kita sama saja sedang membagikan pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala naik haji kita yang susah payah kita kumpulkan. Nah, kita bagikan atau apakah kita rela? Ya, itu rasa sih. Nah, itu apa kita rela? Nah, segeralah melakukan perenungan berbagai cara, 1001 caranya silahkan. Yang penting sadari dosa bergunjing lebih besar dari dosa membunuh. Terjawab. Rasa nyeriku pada saat nonton reels Mbak Ingka yang tadi di awal itu gitu kan ya, benar sih Mbak, karena kan selama ini berpikirnya kita minta maaf kepada yang kita sakitin aja, nggak kepikiran tuh minta maafnya sama Allah. Yang kita ada pertanggungjawaban yang tadi. Jadi bergunjing bukan hal yang wajar ya? Bukan sama sekali. Bukan yang fun, bukan untuk fun. Aduh, kalau sekarang kalau paham ada apa di balik bergunjing itu, pasti nggak mau lagi begini. Nggak mau. Kita ya kayak ini. Apapun alasannya. Apapun, ya Allah kita bisa kayak iya, harus. Mari berenang. Ya, mari tetap. Mari tafakur. Oke, soulmate. Jadi semoga yang wawasan yang kita bagi di Miami kali ini bisa membuat soulmate memahami dan merasakan bahwa ternyata dosa bergunjing, gibah atau gosip itu lebih besar daripada dosa pembunuhan. Ngeri banget aku membacanya, ngomongnya aja gemeter ini aku. Enggak, aku cuma ngebayangin aku bertanggung jawab dengan apa yang aku lakukan selama ini. Sebelum kita memikirkan, kita bertanggung jawab itu, kita mendingan menginformasikan Mia itu ada di mana aja sih? Mia itu ada di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube pastinya, dan juga Spotify. Jadi bagi soulmate sambil jalan pagi mungkin bisa coba dengerin ya. Spotify-nya aja. Mau nyetir. Ambil nyupir. Iya, itu penting banget. Aku belum itu soalnya. Mengulang episode dan bisa mudah. Baiklah soulmate, kita pamit mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soulmate, giveaway Mea akan diperpanjang loh sampai dengan akhir Februari ini. Salah satu hadiahnya adalah buku bahan renungan kalbu yang ditulis oleh Insinyur Permadi Ali Basyah yang juga merupakan pendiri dari Majelis Mutiara Tauhid Bandung.
Buku ini sangat dahsyat sebagai bahan renungan kalbu. Dan dijamin loh, kita akan mendapatkan banyak sekali pencerahan. Dan caranya gampang banget. Kalian hanya perlu untuk men-subscribe, like, dan share semua akun social media Miang.